Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat. Baik, kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mendaftar di salah satu web belajar cyber security ya. Kita langsung saja, namanya Try Hack Me. Kita langsung buka browser, kita ketikkan try hack me. Nah, di sini akan muncul try hack me. Di sini disebutkan try hack me is a free online platform for learning cyber security. Jadi dia merupakan platform yang gratis, walaupun di dalamnya ada nanti yang berbayar untuk pembelajaran cyber security ya, dengan ininya kita buka situsnya tryhackme.com. Lalu kita kalau belum mendaftar ya, join now ya. Kita klik join now. Nah, di sini akan disuguhkan sebuah text box sign up. Join over 1 million other learning cyber security. Ya, kita tuliskan username kita, misal ya. Ya, kita tuliskan email. Password, kita isikan password, lalu klik I am not a robot ke sign up. Nah, di sini kita akan dibawa ke onboard. Di sini ada pertanyaan what's your experience level. Jadi kita levelnya di mana nih, dari awal, early, intermediate atau advanced. Yang udah suhu banget, kita beginner aja ya, begin. Lalu ditanya untuk apa kamu belajar learning security. Di sini ada kita ingin berkarir di security, atau kita ingin menjadi seorang yang ahli, atau hanya sebatas hobi, atau untuk melihat apakah cyber security ini cocok buat saya atau yang lainnya. Karena di sini saya hobi, as hobi. Nanti pilih sesuai yang kalian suka aja. Nah, terus ada welcome to try hack me, choose your learning path. Nanti di sini kita akan belajar di sini ya, path-nya mau di mana gitu ya, kita jalurnya mau mana, apakah pre-security ya, ataukah junior penetration tester atau cyber defense. Kita coba yang ini nih, yang pre-security, karena kan kita masih baru gitu ya. Di sini kan easy, mudah, intermediate, sedang. Ini intermediate sedang, kita yang easy aja. Kalau sudah, nanti akan dikasih petunjuk let's start ya gitu ya. Lalu di sini ada learning cyber security. Nanti ya, di sini kita akan belajar tentang cyber security dengan praktis gitu ya, dengan langsung praktek ya. Itu aja, kita sudah berhasil. Belum ada bisa Mr. Robot, Has Hacker, Act of Kane, Buffett, Osin, Monty Hacker, Cat Linux, Meta Suitable atau ICE. Ini banyak nih. Nah, bednya, roomnya kita sudah
bergabung di room apa itu kan. Nah ini cyber fundamental, lalu feedback dan yang lainnya. Nah itu bagaimana cara mendaftar di TryHackMe. Untuk ini kita harus verifikasi dulu email addressnya. Kita buka email address, lalu saya close dulu. Setelah kita buka email kita, maka ada email dari TryHackMe.com, lalu verify email. Nanti kita dibawa ke sini. Nah, di sini kita sudah memverifikasi email kita. Yang ini kita tutup. Nah, ini sudah di sininya badge-nya masih kosong. Itu aja bagaimana cara mendaftar di tryhackme.com. Semoga teman-teman yang mau belajar cyber security yang dari dasar bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.